الأنبياء والمرسلين وعلى النبي وصحبه أجمعين. شكرا على أستاذ دكتور زوبين السوق dan juga yang memuliakan tuan pengerusi, imam-imam, pegawai masjid, haji-haji, hajah dan semua jemaah yang selamat sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Datuk Zawi Yusuf kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan tentang pentingnya bumi Palestin kepada umat Islam. Alhamdulillah, saya pun baru balik bulan 12 ni dua kali saya pergi. Ya, jadi kita tengok viral-viral tu yang dalam apa ni kita punya WhatsApp semua tu, itu adalah tidak benar. Kebanyakannya berlaku pada tahun 2013 ketika saya berada di sana. Dan alhamdulillah, sehingga sekarang saya dah masuk Palestin ni hampir 92 kali. Bermula 1998. Ya, bermula 1998 saya dah masuk ke Palestin hampir 92 kali, dan juga banyak tempat-tempat sejarah apa yang Datuk terangkan tadi, ya, berada di sana. Jadi nama Intifada Kedua ini insya-Allah akan bergabung dengan company Datuk iaitu Iman Travel untuk pakej ziarah ke Palestin. Kami akan buat insya-Allah pada bulan 3 nanti bersama dengan Datuk insya-Allah. Belum ni saya akan nak terangkan sikit tentang tempat-tempat sejarah di bumi Palestin dan juga mengapa kita perlu ziarah di bumi Palestin. Ya. Jadi apabila kita dengar Palestin, kita rasa macam takut nak datang. Yang digambarkan di dalam televisyen, ya, di bandar dalam media mengenakan Palestin bumi bahaya, takut bagi untuk orang Islam. Tapi sebenarnya tidak. Ya, itu hanya adalah mainan Yahudi saja. Ya. Ha, jadi saya nak terangkan sikit tentang bumi Palestin. Ini dia Palestin, ya, sebelum 1948. Palestin ni adalah sebahagian daripada bumi Syam. Bumi Syam ni ada empat bumi Syam, ya, iaitu Lebanon, Syria, Jordan dan Palestin. Keluasan Palestin ni 27,900 km². 5 hari sebelum bertolak, tetapi dia tidak cop pasport. Ya, dia tidak cop pasport. Dia hanya bagi macam ni saja. Ini saja sebagai visa. Jadi apabila kita sampai di sana nanti, immigration bagi pasport, dia bagi ni. Semua negara termasuk Singapura, walaupun dia mengiktiraf negara Israel, dia sendiri pun tak cop pasport. Negara yang mengiktiraf Israel, kalau dia nak cop pasport, apabila dia minta, aku nak cop pasport ni, please stand on the pasport, okey, baru dia cop pasport. Ya, kadang-kadang orang Israel ni, ya, ada yang berbangsa Arab, yang fasih berbangsa Arab, yang kita tengok pakai jubah, pakai ni, orang Yahudi juga. Jadi, ada dua perkara. Walaupun masuk ikut Tel Aviv, walaupun masuk ikut melalui Jordan, perlu apply visa 35 hari sebelum bertolak. Jadi apabila kita sampai di Jordan, ya, Jordan di Amman, nak pergi ke sempadan ni hanya ambil 45 minit sahaja untuk sampai ke bumi Palestin. Ya. Jadi apabila kita sampai di bumi Palestin ni, ya, baru kita tahu kenapa kita perlu ziarah bumi Palestin. Salah satunya adalah bumi Isra' Mi'raj, di mana berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj di sana. Dan juga Masjid Al-Aqsa terletak di sana. Ha, jadi kita keliru tentang Al-Aqsa. Yang mana satu Al-Aqsa ni? Ya, nanti saya akan terangkan. Begitu juga di situ bumi Padang Mahsyar, manusia dibangkitkan di situ. Peristiwa berlaku di akhir zaman, berlaku di situ, di mana
ya, ni dia Sea of Galilee, Tasik Galilee. Tasik ni akan dikeringkan oleh kumpulan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga mengikut pendapat ulama, malaikat Israfil akan meniup angin sangkakala di atas the Dome of the Rock, di atas Qubbatus Sahra. Dan juga bumi Palestin ini kita panggil Biladul Anbiya, negara para nabi. Kerana nabi-nabi kebanyakannya datang ke Palestin, bermula daripada Nabi Ibrahim yang datang daripada wilayah Ur, Iraq, dan datang ke bumi Palestin. Palestin ini ketika dulu bukannya nama Palestin, adalah bumi Kanaan. Bumi Kanaan. Jadi itu sebab tujuannya kita datang ke bumi Palestin. Bukan sekadar kita nak semayang di Al-Aqsa. Kerana banyak peristiwa-peristiwa sahabat-sahabat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan juga sahabat-sahabat Rasulullah datang ke bumi Palestin. Jadi itulah salah satu tujuannya kita datang ke sana. Jadi antara tempat-tempat yang kita akan ziarahi di sana, di bumi Palestin, yang paling penting adalah Baitul Muqaddis, Al-Quds, Muqaddas, sama saja, rumah suci. Dah. Yang kedua, tempat Hebron, Hebron Al-Halil, Halilullah, iaitu Nabi Ibrahim. Ya, di situ ada kubur Nabi Ibrahim, bukan makam ya. Kita Malaysia ni kalau makam, kubur, sana bukan. Kubur adalah kubur, betul-betul kubur. Ya, jadi situ ada kubur Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq, cucunya Nabi Yaqub, isteri Nabi Ibrahim itu Siti Sarah, dan isteri Nabi Ishaq iaitu Rifqah, dan juga isteri Nabi Yaqub Lia ataupun Laiqah. Ya, dalam Islam hanya ada 4 kubur saja Nabi yang tepat, iaitu Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Yang lain semua kita panggil makam. Itu sebab kalau bila kita pergi Palestin, kita ziarah makam Nabi Sulaiman contoh ya, dalam bilik imam imam Al-Aqsa kita tu ya, ini dia Syekh Yusuf kawan saya, dalam tu ada makam ya, ada makam Nabi Sulaiman, tapi makam saja. Dan hadis sebut kubur Nabi Sulaiman di antara Yaman dan Saudi. Begitu juga makam Nabi Musa, itu hanya makam, bukan perkuburan. Tapi bagi istilah kita, kalau makam, kubur. Sana bukan makam, makam. Tempat dia datang. Ya, ini dia. Selain daripada Hebron, tempat sejarah yang kita akan pergi adalah Bethlehem. Iaitu mengikut kepercayaan Kristian Ortodok, di situ tempat kelahiran Isa AS. Tapi bukan mengikut kepercayaan kita. Ya. Dan juga satu lagi, iaitu di Al-Nasirah, Nazareth. Nazareth ini terletak di wilayah Palestin, wilayah Israel. Tetapi Nazareth ini suci bagi orang Kristian. Walaupun wilayah ini dikuasai oleh Israel, tapi orang Yahudi biar wilayah ini. Sebab dia tidak mengiktiraf Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa daripada golongan Nabi yang terakhir daripada golongan bangsa Yahudi, tapi dia tidak mengiktiraf Nabi Isa. Kerana Nabi Isa bawa kitab Injil. Ha, itu sebab walaupun ini wilayah Israel, tetapi orang Arab Palestin ramai tinggal di sana. Separuh orang Arab Palestin Islam dan separuh daripada Nasrani ataupun Kristian. Ha, kalau pergi Palestin kita tak dipanggil Kristian, dipanggil Nasrani. Ya. Dan juga selain daripada itu, kita akan pergi ke Haifa dan juga Tel Aviv. Ya. Tel Aviv ni tempat Nabi Isa bunuh Dajjal di situ, iaitu di Babul Lut, di Gerbang Lut. Dan juga di Tel Aviv ni pun ada satu masjid dinamakan Masjid Hasan Beg, yang dibina oleh Khalifah Uthmaniyah pada tahun 1916. Jadi itu dia tempat-tempat lawatan yang saya biasa bawa jemaah pergi ke sana. Ya, setahun kadang 12 kali, kadang 13 kali. Jadi apabila tujuan utama kita datang ke Palestin, pertama sekali kita nak solat di Al-Aqsa. Ya, solat di Al-Aqsa. Jadi apakah yang mana satu, Al-Aqsa? Ini yang kita keliru. Yang mana satu Al-Aqsa ni? Adakah yang ini Al-Aqsa? Ya.
adakah ini Al-Aqsa? Ha, ini saya dengar Ustaz Haslim Bollywood, dengan Ustaz Halim Din. Ya, ini saya dengar Ustaz Ahmad Dosuki, ya, pun ikut saya juga, dengan Prof. Dr. Kamil Ibrahim. Inikah Al-Aqsa? Inikah Al-Aqsa? Al-Aqsa, ini dia Al-Aqsa. Yang luasnya 144,000 meter persegi, boleh muat 450,000 orang ketika solat tarawih. Bukan solat Jumaat, solat tarawih. Ini Dome of the Rock, sebahagian daripada Al-Aqsa. Al-Aqsa ni dikelilingi oleh kota lama. Ni dia ya, kota lama yang dibina oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1535 dan siap kota ni pada tahun 1542. Ha, ni dia kota ni. Panjang kota ni 4.5 kilometer. Tinggi kota ni 5 hingga 15 meter dan tebal dia 3 meter. Di dalam kota ni terdapat 4 kuarter penempatan. Sini Muslim kuarter, Christian kuarter, Armenian kuarter dan juga Jewish kuarter, iaitu Yahudi. Di dalam Old City Jerusalem ni terdapat 3 tempat tempat ibadat utama, iaitu Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa. Ini apa ni? Wailing Wall ataupun Western Wall ataupun Burak Wall, di mana tempat ibadat utama orang Yahudi. Ingat, Yahudi semayang bukannya menghadap batu, dia menghadap Allah. Ya, itu Israel tu, il tu Allah. Israel tu hamba. Jadi kita tak boleh cakap laknat Israel, tak boleh. Laknat Zionis boleh. Il tu Allah. Ah, ha, kita pun kena ingat. Kita selalu hantar lah WhatsApp, laknat Israel. Bani Yahud tu Bani Yakub. Second name daripada Bani Yakub. Itu Bani Yahud. Yahud. Jadi kita tak boleh sebut Israel laknatullah, tak boleh. Kita sebut Zionis. Ya, yang merampas tanah-tanah bumi Palestin. Dalam bumi Palestin ada 309 pendapatan haram Yahudi yang merampas tanah-tanah Palestin. Saya pernah masuk pendapatan haram tu, ya. Saya masuk dalam tu semua ada. Ada shopping mall, sekolah, segala-gala semua ada. Dan orang Palestin yang tinggal tu semua dihalau dan dijaga oleh tentera-tentera Israel. Ada 309 penempatan haram apa ni Yahudi yang berada di dalam Palestin. Ha, jadi ini dia, ya. Al-Aqsa. Al-Aqsa ni dalam tu ada 5 masjid. Ha, ini masjid dia. Masjid Dome of the Rock. Masjid Qibli. Masjid iaitu masjid awal kiblah pertama. Dan juga di situ ada Masjid Al-Marwan di sini. Sini ada Masjid Burak. Dan di bawah Masjid Qibli ni ada Masjid Qadim. Ada 5 masjid. Masjid Qadim ni di mana Rasulullah menjadi imam kepada 124,000 para nabi ketika peristiwa Isra Mikraj. Itu Masjid Qadim nama dia. Yang Grey Dome ni, yang ini dinamakan Masjid Qibli. Jangan kata, oh, ini Al-Aqsa, ini Al-Aqsa. Yes, sebahagian daripada Al-Aqsa. Al-Aqsa ini keluasan dia 144,000 meter persegi. Itu dinamakan Al-Aqsa. Ha, jadi kita banyak silap, banyak fahaman kita, Al-Aqsa ni menunjukkan sebuah masjid. Bukan. Al-Aqsa ni, di dalam kawasan Al-Aqsa ada 5 buah masjid. Ya. Dan juga di sini ada 8 gate. Salah satu gate semua dibuka kecuali satu gate ditutup, iaitu Babu Rahmah. Ya, mengikut ahli sejarah, gate ni akan dibuka ketika dunia zaman Imam Mahdi akan masuk ke dalam Al-Aqsa dan juga Nabi Isa suruh Imam Mahdi jadi imam ketika solat subuh. Ha, ini dia Babu Rahmah. Dan di belakang ni adalah Jabalul Zaitun, Mount of Olive, iaitu Bukit Zaitun. Jabalul Zaitun, Bukit Zaitun. Ya, ha, juga di atas Bukit Zaitun ni dia ada 2 makam. Bukan kubur, ya, makam.
Maqam Salman Al-Farisi, iaitu sahabat Rasulullah yang mencadangkan membina parit ketika peperangan Khandaq, dan juga maqam Ghuraibatul Adawiyah atau Ghuraibatul Basriyah. Basriyah ni di Basrah, dia terletak di Iraq. Jadi situ ada dua maqam. Ini adalah Bukit Zaitun, dan juga ini adalah perkuburan orang Yahudi. Orang Yahudi dia tanam di atas bukit sebab dia percaya hari kiamat dibangun dulu. Sebab ketika kitab Taurat dia, hari kiamat dibangun dulu. Itu sebab dia sanggup beli tanah ni yang harga lebih kurang 1.5 juta dolar untuk perkuburan. Sebab dia percaya hari kiamat dibangun dulu. Perkuburan Islam di sini. Di sini ada dua kubur sahabat Rasulullah. Ya, dan juga Kristian di sini. Ini kubur perkuburan Kristian. Jadi apabila kita pergi ke sana, jadi kita akan tahu di mana terletaknya di kawasan Al-Aqsa. Ya. Di dalam Old City Jerusalem ni tidak ada hotel dalam ni. Jadi hotel semua di luar kota. Di luar kota. Jadi untuk pergi ke daripada hotel nak pergi masjid, pergi balik 1.7 kilometer. Pergi balik. Tapi bukannya jalan macam ni. Ya. Jalan dia batu-batu blok nama dan ada tangga. Ya. Jadi kadang-kadang ada jemaah yang sakit lutut, sakit paha, ya, lupa nak bawa minyak urut, tak boleh nak jalan. Tuan Haji, macam mana nak pergi ni? Kaki sakit. Jadi kita ada perkhidmatan teksi daripada hotel terus sampai ke sini. Satu teksi $10 empat orang. Sana semua pakai US dollar. Palestin dia tidak ada mata wang. Sebelum 1948, Palestin ada mata wang namanya lira. Selepas 1948, Israel menghapuskan mata wang Palestin. Walaupun ini wilayah wilayah Palestin, tapi mereka menggunakan mata wang Israel. Ya, mereka menggunakan mata wang Israel. Ini dia. Nilai dia $1 3.5 shekel. Ini dia. Ini gambar Perdana Menteri Israel yang pertama, Ben Gurion. Itu sebab airport nama dia Ben Gurion Airport. 100 dia, duit kita dalam lebih kurang 110 ringgit lebih kurang. 100 dia. Ini 50 duit dia. Dan ini 20. Paling kecil duit dia adalah 10. 10 shilling tu, duit kita dalam 11 ringgit. Tapi kena ingat ya, kehidupan di Palestin bukannya macam kehidupan di negara Arab yang lain. Negara sana ditindas. Kita GST sini 6% pun dah melompat, dekat sana 16%. Satu tiru, secawan tiru, $3 harga dia. Pergilah mana-mana stall ke restoran, $3. Ya. Saya bawa Datuk Kamarudin Maranun, AirAsia. AirAsia punya chairman ke apa, AirAsia. Ajak makan. Nasi, lauk ayam, sayur. Duit kita RM85. Itu sebab package ke sana mahal. Kerana segala-gala mahal. Hotel dekat sana kita 3 star lebih kurang dalam RM120, RM120. Sana $180. Satu bilik. Jadi orang sana kalau setakat dapat duit 100 shekel ni hanya untuk makan satu hari je. Itu sebab cost, living cost dekat sana mahal. Ya. Itu dia. Dia Israel buat cara macam ni dengan harapan supaya orang Palestin ni menghalau mereka keluar dan mereka boleh takluk bumi Palestin ni. Di dalam bumi Palestin ni ada 5.5 juta penduduk Palestin dan juga hampir 6 juta penduduk Yahudi. Sebelum 1948, penduduk Yahudi ni ada 2% saja. 2% saja. Apabila saya semayang di masjid Hassan Beg di Tel Aviv. Di Tel Aviv ni ada satu masjid. Orang Palestin dia semayang, dia pergi ke di Tel Aviv ni ramai orang Palestin. Tapi mereka tidak tinggal di Tel Aviv kerana mahal. Mereka hanya bekerja di Tel Aviv. Ingat, Yahudi Tel Aviv bukan Zionis.
Zionis kebanyakannya berada di Baitul Muqaddis. Itu adalah liberal Jews dan juga Orthodox. Contohnya, ada kumpulan ini Zionis, yang ini liberal Jews, yang ini Orthodox. Kalau sekolah, mereka tidak boleh satu sekolah bergaduh. Kerana Yahudi Orthodox mengatakan ini adalah tanah Palestin, bukannya tanah milik Israel. Sebab kamu datang semualah, kami jadi huru-hara. Orang Yahudi pun tak bersepakat dengan Yahudi apa Zionis. Ya? Ha, jadi apabila saya semayang di Masjid Hasan Beg yang dibina pada tahun 1916, jadi di dalam masjid tu ada gambar rajah. Bagaimana sebelum 1948 Tel Aviv ni adalah rumah orang Palestin semua. Tapi sebelum 1948 rumah-rumah tu dibakar, dia runtuh. Ada gambar-gambar dia, ya. Dia runtuh semua. Yang hanya tinggal masjid saja, dia tak urus, dia tak akan runtuh tempat ibadat. Tapi dia tukar kepada gereja boleh, ataupun tukar kepada sinagog boleh. Tapi untuk meruntuh tidak. Hanya masjid itu saja yang kekal. Jadi saya lihat gambar-gambar lama, ya, bagaimana orang Palestin bawa barang, naik lori, naik kapal, dihalau keluar. Kesian. Itu sebab apabila kami pergi ke Palestin, ya, kebanyakan jemaah alhamdulillah kami dah bagi tahu, bawa duit dolar, kita bagi sumbangan. Situ tempat yang betul kita bagi, sebab situ ada tabung masjid. Siapa lagi nak bantu? Kalau tak kita, siapa lagi nak bantu orang Palestin? Jadi pelancong-pelancong Islam yang datanglah yang bantu. Kebanyakannya adalah pelancong Islam daripada Turki. Orang Malaysia yang datang kebanyakannya adalah daripada Kristian. Orang Islam sikit orang Malaysia. Kristian paling banyak daripada Sabah, Sarawak dan juga Selangor. Kristian paling ramai. Kalau ikut ni lah, orang Islam sikit. Jadi di situ yang kami bantu. Dan juga kadang-kadang sebelah Tel Aviv ni ada satu bandar Yafa nama dia. Bandar Yafa ni sempena nama anak Nabi Nuh, iaitu Yafi bin Nuh, anak Nabi Nuh yang keempat. Situ pun ada masjid juga. Masjid, iaitu Masjid Mahmudiyah yang dibina oleh Sultan Mahmud An-Nabut pada tahun 1710. Di sini, ya, di Haifa ni, di Yafa ni, situ banyak penduduk Palestin yang bekerja di Tel Aviv. Jadi di situ mengikut sejarah, Nabi Yunus dimuntahkan daripada ikan di sini. Itu sebab ada logo ikan di situ. Mengikut sejarah. Di Yafa. Jadi tempat-tempat sejarah itulah yang kami pergi, ya. Dan juga selain daripada itu, ya, kami akan pergi ke Tasik Tabariah, iaitu Sea of Galilee. Kami berlayar di atas Tasik Galilee, ya. Berlayar di atas Tasik Galilee. Ini dia Tasik Galilee. Ini dia Tun Zaki Tun Azmi, bekas Ketua Hakim Negara. Ya, dia pergi dengan saya itu, Tun Zaki Tun Azmi. Pergi dengan saya setahun sudah, ya. Jadi teringin nak pergi Palestin, dia bawa dia dan geng-geng dia lah, banyak hakim-hakim yang pergi. Jadi salah satu tempat sejarah ia adalah Tasik Tabariah. Dunia zaman ni Tasik ni akan dikeringkan oleh kumpulan Ya'juj dan Ma'juj, kumpulan lawan yang pertama. Mengikut sejarah, Ya'juj dan Ma'juj ni sekarang berada dalam kepungan yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni, kalau kita tengok sejarah dia, dia dengan Nabi Isa jarak 300 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa jarak 1200 tahun. Dan Iskandar Zulkarnain ni dengan Luqmanul Hakim, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi namanya termaktub di dalam Al-Quran. Jadi seluas kami belayar Tasik ni, Tasik ni akan kering. Ya, mengikut hadis mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ni rupanya hudu. Mata dia seperti buah anggur. Sangat ganas. Orang Islam takut. Negara Cina dan negara India hancur. Ketika itulah Nabi Isa bawa umat Islam pergi ke Bukit Tursina dan berdoa supaya dan sejenis helang ataupun virus yang akan pergi tengkuk Ya'juj dan Ma'juj
jam, mereka akan mati dan bumi ini akan menjadi sepupu seperti bangkai. Dan Allah Ta'ala turunkan hujan lebat untuk menghanyutkan bangkai-bangkai ini. Inilah tempatnya berlaku di sini. Sea of Galilee, Tasik Galilee. Jadi kami berlayar di atas Tasik Galilee dan kami nampak bukit Golan, Golan Heights. Golan Heights ni ya, asalnya dipunyai oleh Syria. Tapi sekarang ditakluki oleh orang Yahudi, orang Israel. Dan juga di sebelah Tasik Tabariah ni ada satu tempat namanya Hittin, iaitu berlaku peperangan salib di mana tentera Salahuddin Ayyubi berjumlah 12,000 orang mengalahkan tentera salib berjumlah 63,000 orang. Di sini berlaku dia. Saya lihat sendiri. Di situ ada masjid Salahuddin Ayyubi. Dan situ penduduk sebelah sini semata-mata ada lebih kurang dalam 300 orang orang Islam. Lain semua Yahudi. Dan mereka menjaga masjid ni, mereka bersama-sama untuk membangunkan masjid dengan hasil titik puluh mereka. Dan saya bawa jemaah-jemaah saya datang di situ, kami setiap hari Senin kami derma dalam masjid tu. Alhamdulillah nampak apa, ada kelainan masjid tu. Ya, jadi guide saya dekat sana Hisham Swelki, ya. Sebab dulu saya ada bawa Mawi, kembara Miraj bersama Mawi. Ya, saya bawa dulu ya, dan juga ayat riwayat satu bulan ketika Ramadan 2 tahun sudah juga saya yang bawa pergi sana. Jadi apabila guide tu menerangkan, dia menerangkan di mana tentera pemanah, di mana tentera Sayubi datang, macam mana tentera Sayubi mengalahkan tentera salib, dia memilih tentera-tentera yang bersemayam malam, yang bersolat subuh berjemaah. Ya. Jadi Sayubi ni sejak balik dia tak pernah tinggal solat tahajud. Ya, itu Sayubi. Dia lahir pada tahun 1137 dan wafat pada tahun 1192. Berlaku peperangan Hittin ni pada tahun 1187. Berlaku peperangan Hittin ni. Di sini. Jadi kita tahu ni sejarah penting bagi kita, bagi umat Islam. Sayubi ni kita tahu ya, dia bukan berbangsa Arab. Dia berbangsa Kurdish. Tapi dia berjuang atas dasar nama Islam, bukan atas dasar nama bangsa. Dia berbangsa Kurdish. Dia menguasai Syria, menguasai Mesir, menguasai Jordan. Tapi dia sendiri duduk di rumah biasa. Kira sehingga tentera dia tanya, Sayubi, kamu seorang raja, kenapa kamu duduk dengan rakyat? Ni raja berjiwa rakyat lah, dia kata. Dia cakap, aku tak boleh duduk di istana selagi Baitul Muqaddis ni berada di bawah jajahan Kristian. Ketika itu di bawah jajahan Kristian. Itu sebab Sayubi apabila dia meninggal, dia meninggal harta hanya 47 dirham saja. 47 dirham saja dia meninggal. Dia tak ada tanah, kelapa sawit, mesedi, ya, semua tak ada. 47 dirham saja. Saudara Yubi ni. Jadi sejarah dia ni berlaku di sini dan kubur dia di Syria. Alhamdulillah saya dah pergi Syria 6 kali ya sebelum berlaku perang. Bila saya keluar je Syria, 2 bulan lepas itu berlaku kecoh. 6 kali saya pergi Syria, jadi dapat dah saya pergi ke Homs, Hama, pergi Damascus, pergi Aleppo, dapatlah tengok makam Nabi Zakaria di situ. Ya, yang kepala Nabi Yahya di Syria. Alhamdulillah dapat saya lihat ke sana. Jadi ini salah satu sejarah yang saya akan bawa jemaah ke sini, iaitu Sea of Galilee, Tasik Galilee. Dan juga di Tel Aviv, iaitu tempat pembunuhan Dajjal, ya, oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dia akan turun di Menara Abyad, Menara Putih, dan dia akan datang sini untuk Dajjal. Dan juga kami akan pergi ke satu tempat namanya Bisan. Dan hadis sebut Bisan ni tempat Dajjal singgah makan kurma sebelum lari ke Tel Aviv dan Nabi Isa buru dia ke sini. Bisan nama tu, ataupun orang Yahudi dah tukarkan nama Bechan, nama dia Bechan. Tapi dalam Arab ni Bisan. Situ tempat persinggahan Dajjal makan kurma di situ. Jadi kami pergi tengok tempat-tempat berlaku peristiwa zaman yang berlakunya di situ. Ya, jadi banyak tempat-tempat sejarah yang dan juga makam-makam para nabi. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa. Mengikut sejarah, Nabi Musa dia tak masuk Palestin. Dia wafat di Bukit Nibul, di Jabal Nibul. Ya. Orang Yahudi ni dia bangga. Dia bangga. Ya, dia kata Allah Taala tak bala pun aku. Kita tengok kaum Ad, kaum Nabi Hud. Ya,
bukit bukau menjadi debu. Manusia berada di atas langit dan bumi selama 7 hari 7 malam berada di antara langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala hempakkan mereka di muka bumi sehingga mayat tak ada kepala kerana mereka melakukan kemungkaran di muka bumi. Begitu juga kaum Samud kena panah petir. Kaum Nabi Lut, ya, kita akan pergi Dead Sea, ya, Bahru Lut ataupun Dead Sea ataupun Laut Mati. Kaum Nabi Lut, mengikut sejarah di sini perkampungan Nabi Lut. Tapi ada pendapat lain mengatakan tempat kaum Nabi Lut 70 km daripada Dead Sea. Ya, kaum Nabi Lut dibalik di situ. Kaum Nabi Syu'ib, ya, duduk di awan, tiba-tiba keluar panah peti kerana melakukan kemungkaran. Tetapi tidak berlaku pada kaum Yahudi. Habis kuat-kuat Allah Ta'ala sesatkan dia 40 tahun jadi pada pasir. Betul Ustaz? Itu sebab dia bangga. Dia kata dia bangsa yang mulia. Allah Ta'ala tak bala kat aku pun. Tapi kaum-kaum yang lain Allah Ta'ala bala. Itu sombongnya orang Yahudi. Ya. Saya pernah berjumpa dengan Jewish Rabbi. Jewish Rabbi ni, kalau kita ni, Tok Imam lah panggil. Kerana orang Yahudi ni sembelihan dia, Jewish Rabbi. Tok Imam boleh sembelih. Tok Bilal, Tok Siak tak boleh sembelih. Tak sah. Kira tak halal sembelihan tu. Dia sembelih baca Bismillah. Itu sebab kita boleh makan sembelihan orang Yahudi. Dia sembelih baca Bismillah. Jadi, dia pun dah menerangkan tentang apa yang berlaku di dalam kitab Taurat. Jadi, panjang lebar lah. Kalau nak tahu, kena ikutlah pergi Palestin. Ya. Kena beritahu Datuk lah, daftar dengan Datuk. Ya. Jadi, panjang cerita dia tentang kehidupan orang Yahudi. Dia pun tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis. Yang kita tahu Zionis ni yang datang daripada Poland kebanyakannya, yang ditindas pada tahun 1640-an. Begitu juga di Jerman, Adolf Hitler dah bagi tahu, aku boleh bunuh semua Yahudi ni, aku tinggalkan sikit supaya generasi akan datang akan tahu siapa orang Yahudi ni. Itu Adolf Hitler. Dia bunuh 3.5 juta orang Yahudi. Itu sebab orang yang datang ke sini kebanyakannya Yahudi daripada Eropah yang merampas tanah-tanah bumi Palestin. Ya. Selain daripada itu, selain daripada makam Nabi Musa, kita akan melawat makam Nabi Daud. Nabi Daud. Musa, orang Yahudi panggil Moses. Kalau Nabi Daud, dia panggil King David sebab dia seorang raja. Kalau Sulaiman, King Solomon. Kalau Nabi Yahya, dia panggil Prophet John. Prophet John tu Nabi Yahya lah. Jadi, banyak makam-makam Nabi dekat situ. Dan salah satu lagi tempat yang saya akan bawa iaitu rumah asal Siti Maryam. Ya, rumah asal Siti Maryam. Ini dia. Ini rumah asal Siti Maryam. Iaitu di Nazareth ataupun di An-Nasirah. Di sini suci bagi orang Kristian. Orang Kristian kalau nak buat haji, datang ke sini, benda miqat dia. Ini gereja, tapi dalam ni adalah gua. Siti Maryam tinggal di dalam ni. Siti Maryam, ya, mak dia nama Hanna dan ayahnya nama Imran. Ketika Siti Maryam kecil, Hanna ni dia bagi, dia dah bernazar nak bagi Siti Maryam ni pada pelita-pelita termasuk Nabi Zakaria. Berebut nak jaga Siti Maryam ni. Dan ketika itu siapa yang nak jaga Siti Maryam ni, dan pelita mencadangkan pensil, siapa yang tak tenggelam dalam air, dia berhak menjaga Siti Maryam. Ternyata pensil Nabi Zakaria tak tenggelam. Kena ingat ya, Nabi Zakaria, isteri Nabi Zakaria, nama dia siapa? Isteri Nabi Zakaria? Elizabeth ataupun Alia Sabat. Elizabeth tu nama isteri Nabi Zakaria lah. Dia dengan mak apa ni, Siti Maryam, anak adik-beradik. Adik-beradik. Mak Siti Maryam dengan isteri Nabi Zakaria adalah adik-beradik. Ya. Jadi itu sebab dia nak jaga Siti Maryam. Kerana Nabi Zakaria ni, dia senasib dengan Nabi Ibrahim. Dah tua baru dapat anak. Itu sebab dia jaga Siti Maryam. Dia berdoa untuk Allah supaya dia dapatkan anak. Itu sebab dia dapat anak Nabi Yahya. Nabi Yahya tua daripada dengan Nabi Isa hanya 4 bulan saja. Ya, saudara, saudara. Ya. Jadi ini dia rumah asal Siti Maryam di Nazareth.
mumput guide yang cerita ketika Siti Maria umur 15 tahun dia mengandung. Masa tu dia dah bertunang yang Yusuf An-Najjar. An-Najjar ni apa, potong kayu apa? Tukang kayu, An-Najjar. Ha. An-Najjar ni tukang kayu. Dalam sejarah dia, dalam sejarah Kristian, Nabi Isa ni pernah kerja dengan Yusuf An-Najjar ni. Dengan sepupu apa ni, dengan bekas tunang mak dia. Tapi Siti Maryam dia tak kahwin. Itu sebab dia panggil Virgin Mary. Dia tak kahwin. Umur 15 tahun dia mengandung. Ya. Itu dia. Di sini sejarah dia berlaku. Di sini tempat yang kita pergi. Jauhnya daripada Baitul Muqaddis nak pergi ke Nazar ini 2 jam perjalanan. Dan kami menginap di Nazareth. Kerana di situ tempat, banyak tempat sejarah yang kita akan lihat. Kerana orang Kristian kalau nak buat haji, dia dari sini. Ya, dia ada 14 rukun dan dia pengakhirnya di sini. Ini dia. Ini adalah Holy Sepulchre. Ya, Holy Sepulchre di sini, suci bagi orang Kristian. Ini dia adalah keranda Nabi Isa mengikut kepercayaan Kristian. Dan ini adalah kubur Nabi Isa mengikut kepercayaan Kristian. Nabi Isa ditanam pada hari Jumaat dan dibangkitkan ke langit pada hari Ahad. Itu sebab dia cuti pada hari Ahad. Depan rumah, depan gereja ni ada masjid Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dijemput oleh padri kerana berlaku perpecahan di Kristian di sini. Jadi Sayyidina Umar datang bersama 4,000 sahabat. Dia masuk itu, dia masuk itu Babul Halil. Di sini Babul Halil. Dia masuk itu dengan 4,000 sahabat. Dan juga apabila masuk waktu semayang, padri jemput Sayyidina Umar semayang dalam gereja ni. Sayyidina Umar boleh semayang. Dalam Quran sebut nak semayang mana-mana boleh semayang. Tapi Sayyidina Umar tak nak. Dia takut generasi akan datang akan ikut follow dia nanti pula. Jadi dia buat satu masjid di depan gereja. Dan juga pintu masjid ni, ya, pintu masjid ni, pintu gereja ni dibuka oleh orang Islam daripada zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Kaedah Kristian ni bergaduh. Dah ni azan stop pun. But Rasulullah naik ke langit, dia ni dalam ni, dalam Dome of Rock. Sini kita pergi Dome of the Rock. Dalam sini ada, kita Malaysia panggil batu tergantung. Sebenarnya tak ada tergantung pun. Dia berbentuk cave, berbentuk gua. Di dalam atas, di dalam Dome of Rock ni, batu tu ada tapak Rasulullah. Di situ Rasulullah nak naik ke langit. Batu tu nak ikut, tapi dia bukan tergantung. Dia berbentuk gua saja. Ya. Ha, kalau semayang Jumaat, perempuan semayang dalam sini, lelaki semayang di sini. Kalau semayang Jumaat. Ha, jadi itu dia salah satu tempat sejarah yang kita akan ziarah. Selain daripada saya akan tunjuk nanti pokok Gharqad, di mana dunia zaman ni pokok ni tidak akan bercakap kerana itu adalah pokok Yahudi. Ya, dunia zaman ni pokok-pokok batu batan apa semua akan bercakap, wahai orang Islam, mari sini, Yahudi belakang aku ni, mari bunuh. Illa syajrul Gharqad, kecuali pokok Gharqad ni, dia pokok Gharqad. Ya, orang Yahudi percaya hadis ni, dia tanam pokok Gharqad ni banyak. Pokok Gharqad. Ya. Ha, juga ni dia, ya, batu tergantung. Dan juga ini makam Nabi Yunus di Halhul, bersebelahan dengan apa ni, Hibrun Al-Halil, salah satu tempat yang kita akan ziarahi. Dan juga kebanyakannya apabila jemaah-jemaah yang saya bawa pergi sana, kami imam-imam di sana, iaitu Imam Besar Al-Aqsa, iaitu Syekh Yusuf, dan juga bekas Imam Al-Aqsa, ini dia, ya, Syekh Ali Al-Abbasi, ataupun ini dia Mufti Palestin, iaitu Syekh Muhammad Hussein. Ya, ketika itu ni tahun 2014. Waktu itu dia baru balik daripada persidangan ulama mufti-mufti OIC, yang mufti-mufti OIC menyangkah pendapat Yusuf Qadawi mengatakan haram pergi Palestin. Jadi 2014 fatwa sana mengeluarkan, mufti-mufti OIC mengatakan wajib pergi ke Palestin kerana di situ tempat kiblat utama umat Islam, kiblat pertama umat Islam, dan juga di situ berlakunya bumi Isra Mikraj, dan juga masjid yang ketiga kesuciannya selepas masjid Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi. Ha, jadi saya bawa ini dia, Ustaz Jafri Abu Bakar. Kenal Ustaz Jafri, ya? Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya bawa dia masuk di pengacara dan kru TV3.
kru apa ni TV Al Hijrah, dan juga dia mengatakan wajib umat Islam pergi Palestin. Ha, ini dia bersama saya, itu Syekh Muhammad Hussein. Kalau hari Jumaat dia sendiri baca khutbah, mufti Palestin akan baca khutbah. Ha, dan juga insya-Allah ini dia di dalam masjid Nabi Ibrahim. Ini member Salahuddin Ayyubi yang asal. Dalam Palestin ada dua member Salahuddin asal. Yang pertama di dalam Al-Aqsa, yang kedua di dalam masjid Nabi Ibrahim. Tetapi yang di dalam Al-Aqsa itu yang second punya. Yang first tu tahun 1989, pelampau Yahudi masuk dalam Al-Aqsa, dibakar member. Berlaku kekecohan. Dan juga apabila member tu terbakar, selepas dah reda kekecohan, mereka buat member yang exactly betul-betul macam Salih Yuban. Ha, jadi ini yang terletak di dalam masjid Nabi Ibrahim. Di dalam masjid Nabi Ibrahim ni ada tiga kubur Nabi, iaitu Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq, cucu Nabi Yaakob. Tapi kuburnya bukan dalam masjid, di bawah. Kerana Nabi Ibrahim dia beli tanah 400 mishkal daripada Irfan, dan dia mewasiatkan kepada anak cucu dia, apabila mati tanam di sini. Jadi kubur dia bukan dalam masjid, di bawah 17 meter kubur Nabi Ibrahim. Itu sebab Nabi Yaakob wafat di Mesir ketika jumpa anaknya Nabi Yusuf, tapi ditanam di Hebron. Itu kesalahan bangsa orang Yahudi. Mana-mana Nabi wafat di situ, situ ditanam, bukannya dibawa mayatnya pergi ke Hebron. Itu dia. Jadi ini terletaknya di dalam masjid Hebron. InsyaAllah waktu Isyak pun masuk ya. Jadi jika ada sebarang pertanyaan atau ada perbantaran, bila boleh-boleh berhubung dengan Ustaz Datuk Haji Muhammad Zawawi daripada Iman Travel. InsyaAllah Datuk akan pergi bersama saya nanti bulan 3 Datuk ya. Bulan 3 insyaAllah. Dan juga saya pun dah selalunya saya pergi ke Al-Aqsa, saya akan buat tazkirah di dalam masjid Al-Aqsa bersama dengan Imam Besar Al-Aqsa, dan juga insyaAllah bersama dengan Datuk sekali di dalam masjid Al-Aqsa, dan juga di dalam ofis Imam Masjid Al-Aqsa. Di situ ada makam Nabi Sulaiman. Jadi mana-mana yang berminat boleh kontak, boleh menghubungi Iman Travel insyaAllah ya. Saya bulan depan saya akan berangkat ke Palestin pada 7 Februari insyaAllah. Jadi sekian saja sesi penerangan lawatan ke Palestin. InsyaAllah jika ada masa yang akan datang, boleh saya akan terangkan lagi, kerana sebenarnya panjang lagi ya, masa tidak mengizinkan. Sekian, jazakallah khairan kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.